kita ada 3 lampu, 1, 2, 3 and 1 bag dia. Itu usha Claymore Cabin. Rechargeable LED lantern. This one pun boleh pakai untuk sebagai lampu dan juga jadi power bank. Kapasiti bateri dia 6700 mAh, 640 lumen. Ketahanan dia 55 jam maksimum lah. Ini pun sama, ada slot untuk pasang dekat ni tripod. Boleh pakai 4 cara ni, ring hook, leather strap, pendant hook dan inch hook for apa? 1.4 inch hole. Pakai untuk tripod tadi. Jom kita tengok dalam dia. First box yang ada dalam ni, cabin accessory. Dia bagi USB Type C punya kabel. Mari buka bag dia. Ada lampu, ni pendant hook, ini ring hook dengan ni leather strap. Kosong. Memang betul leather. Ada tulis Claymore. Kita pasang dekat ni telinga dia ni. Senang je cara pasang dia. Ha, dah. Siap pasang dah. So tinggal angkat je. Nak bawa pergi toilet ke, nak bawa pergi jalan-jalan kan. Nice, nice. Okay, hook atas ni boleh ditukar-tukar. Ni tadi ring hook. So kita buka dia. Kita tukar dengan pendant hook. Gantung juga mana-mana. So kita boleh gantung macam ni, pakai pendant hook ni untuk tali yang lagi panjang, ataupun pakai ring hook. Yang ni dia pendek, dia terus sangkut macam tu je. Lampu ni tadi dia boleh letak kat tripod ni. Skru kat bawah ni. Ini adalah switch dia. Tekan saja. Apa tu? Apa tu? Dia macam macam api punya movement. Ini yang first mode. Dia panggil breeze. Nampak tu? Ha, dia macam macam nyalaan api. Ni the second mode. Sunset. Di belah atas. Ni sunset. Yang ketiga, mode yang ketiga dipanggil full moon. Dia macam static lah compared to yang breeze tadi. Dia tak bergerak sangat macam yang breeze tadi. The last one, sunrise. Kita orang paling suka pakai ni kalau nak terang kan. Pakai ni. Lampu dia macam warm kali dia. Ni paling terang. Lantern ni
dia adalah lantern dan juga power bank. Ni input and output dia. Hop. Okey. Tutup dia ni getah ni. Ni input dia untuk kita charge pakai USB type C. Ini output dia. Boleh gunakan lampu ni sebagai power bank. Cucuk je USB kat sini. Dia ada 4 indicator light kat sini. Nak beritahu percentage dia berapa bateri yang tinggal. Ha, macam ni. Mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. Tekan sekali lagi untuk offkan dia. Mode dia 4 tu saja. And mode yang last, yang paling terang lah kita orang pakai. Sebab dia macam putih, macam warm kan. Cantik lampu ni. Lampu ni dia cantik. Dan juga dia ni terang.